kita untuk kita meneruskan pengajian kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala meridai dan menerima segala amalan yang kita lakukan, insyaallah. Baik, pada malam ini, ini sebagai satu percubaan. Pada malam ini kita akan sambung pengajian kita pada bab yang dinamakan An-Namam, itu menjadi batu api, batu api. Yang mana pada minggu lepas itulah kita membicarakan berkenaan dengan Nabi Sulayga dengan orang-orang yang dulu wajah ini, ada dua wajah. Yang mana bila dia datang pada satu orang, dia berwajah yang lain, dan dia pergi dengan satu orang yang lain, dia berwajah yang lain. Nabi kata berjaga-jaga dengan golongan seperti ini, silap-silap yang membawa kepada suatu perbuatan yang kita tidak mahu.